Halo cuy, balik lagi bersama gua Ray XD ya guys ya. Oke, nah jadi di video kali ini gua mau share lagi ke kalian cara mengatasi lag patah-patah pada game Mobile Legends cuy. Oke, yang gua share kali ini adalah sebuah config 60 fps ya cuy. Oke, nah jadi wajib kalian cobain, rasakan perbedaannya setelah pemasangan ini gitu cuy ya. Oke, nah jadi yang baru mampir, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel gua cuy, nyalain lonceng notifikasinya biar nanti gua update Twitter video terbaru kalian teh langsung gas ke nonton, cobain, rasakan gitu kan coy ya. Oke. Nah, jadi nanti untuk tutorialnya ada di akhir video ya guys ya, dan untuk link download nanti gua taruh di kolom komentar coy. Oke. Nah, kalian tonton dulu video ini sebentar ya guys ya, dan udah enggak lama banget gitu ya. Jadi kalian tonton dulu sebentar, dan kalau misalnya udah ditonton kalian langsung gas ke masuk ke tutorialnya gitu coy. Oke. Nah, jadi thank you semuanya yang udah support gua selama ini. Gua ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya coy. Oke. Selamat menonton dan enjoy. Oke cuy, kita masuk ke dalam pemasangannya ya guys ya. Nah, di sini udah gua siapin ya guys ya. Ini bukan beda-beda file ya. Filenya cuma satu. Di sini ada yang berpassword dan enggak gitu cuy ya. Nanti kalau misalnya kalian pilih link berpassword, kalian bisa downloadnya, bisa nonton video gua sebentar ya guys ya, enggak lama gitu cuy ya. Nah, untuk link downloadnya nanti gua taruh di kolom komentar gitu biar enakan gampang ya guys ya, biar nanti langsung enggak gaskeun ke Google Chrome gitu cuy. Oke. Dan untuk aplikasi tambahan adalah aplikasi Jet Archiver untuk mengekstrak filenya gitu cuy ya, biar gampang. Nanti link downloadnya gua taruh di kolom komentar gitu ya guys ya. Oke. Nah, di sini kita langsung aja pasang filenya ya guys ya. Kita klik oke, terus ekstrak di sini hingga muncul folder seperti ini. Kalian buka aja cuy ya. Oke. Nah, di sini ada varian 60 fps, 40 fps dan ping booster ya guys ya. Ping booster ini menurut gua itu enggak terlalu recommended ya guys ya, karena di setiap wilayah itu berbeda-beda gitu cuy ya. Jadi kalian mau pasang ya silakan sok gitu cuy ya. Yang mau yang enggak dipasang ya enggak apa-apa gitu cuy. Oke, kita langsung gaskin aja pemasangan config-nya gitu cuy ya. Kalian tinggal buka aja di sini filenya gitu cuy. Kita pilih yang 60 fps gitu. Oke. Nah, di sini kalian tahan aja, terus salin atau potong terserah ya guys ya. Nah, oke. Salin gua ya. Terus kembali ke folder Android gitu cuy ya. Folder Android, terus ke data. Nah, di sini kalian tinggal tempel aja cuy ya. Oke. Nah, terus lakukan semua file, terus ganti gitu. Oke. Nah,
ini otomatis udah terpasang di device kalian gitu coy ya. Oke. Nah, jadi alangkah baiknya kalian yang baru-baru mampir, subscribe channel gua, nyalain lonceng notifikasinya biar nanti gua update video terbaru gitu kan. Kalian langsung gaskeun nonton ya guys ya, auto senang guanya gitu coy. Oke. Nah, jadi untuk video selanjutnya nanti gua upload secepat-cepatnya gitu coy ya. Oke, thank you, terima kasih. Selamat mencoba.